Oke, kali ini saya sangat-sangat berterima kasih sekali hari ini, edisi kali ini kita kedatangan seseorang yang legend buat saya juga. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, teman-teman yang di luar sana. Ini sebenarnya ini kangen-kangenan. Muluk-muluk gitu. Terlalu kangen-kangen. Ini kangen-kangenan sebenarnya lama sudah ketemu. Yeah. Assalamualaikum Mas Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga di Pasti Ngeband. Pasti Ngeband. Ini sebelum nyanyi kita ngobrol dulu lah. Di musim-musim pandemi model kayak gini, apa Mas kegiatannya Mas? Iya, yeah, saya pikir cuma pinter-pinter aja. Saya kebetulan di kargo, jadi mengalami dampak lah. Oh gitu ya? Ya. Mengalami dampak. Lalu biasa iseng nyanyi juga terhambat juga karena prokes, PPKM prokes, dan segala macam. Istiqomah sih yang jelas. Betul sekali. Memang dalam kondisi kayak gini semua dampak ya, terdampak kena semuanya. Apalagi kayak kita ini pelaku seni, ini udah luar biasa. Kita tepuk tangan juga buat Sultan Delik yang sudah ngasih kita tempat untuk berkarya. Iya. Ya. Luar biasa Sultan Delik ini. Nah, yang jelas sehat Mas Didri ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, kita kali ini kita akan coba jamming dengan Mas Siti ini. Beliau ini konon katanya. Nah, teman-teman di luar sudah banyak yang tahu. Apalagi teman-teman dari OI, dari Kofama, dari pokoknya Iwan Fals Mania. Nah, saya datangkan langsung di channelnya Pasti Ngeband. Kita jamming hari ini, kita happy-happy hari ini. Oke, Mas Siti, mungkin lagu yang pertama apa Mas kita mau jamming Mas? Kita coba Ku Menanti Seorang Kekasih. Wah, Ku Menanti Seorang Kekasih. Kalau kita apa? Ku Menanti PPKM Cepat Berlalu ya. Ya oke Mas, monggo Mas. Nah, kita ikuti. Mas Jirki.
kali ini bunda harapanku. Tidak bohong yang diomongkan teman-teman yang di luar, Mas Dirti sosok yang ada kemiripan suaranya dengan Kang Iwan Fals, ternyata betul juga. Saya dengarkan langsung ikut nyanyi. Nyanyi enggak? Jangan-jangan Mas Iwan mirip dia. Iya kan? Iya bener ya. Iya bener ya. Bisa Mas Pan. Bisa-bisa gitu ya. Oke, masih kita bersama Mas Heri Dirti ya. Ya nanti jangan lupa juga ya, dibuka juga linknya. Apa nama channelnya Mas? Heri Dirti, juga di sana banyak juga lagu-lagu dari karyanya Mas Dirti sendiri. Dan di sana juga ada cover-cover lagunya Bang Iwan juga. Jangan lupa nanti dibuka juga linknya Mas Heri Dirti ya. Dan di jangan lupa juga dibuka juga punyanya Pasti Ngeband. Soalnya Pasti Ngeband. Kita harus pasti ngeband kita nyanyi. Alhamdulillah kita sudah berjalan kurang lebih dari 1 bulan lebih ini Mas. Kita aktivitas di sini ya karena tempat untuk kita mengekspresikan diri juga susah, tapi alhamdulillah karena adanya Soto Delik kita bisa akhirnya beginilah. Amin. Terima kasih Soto Delik. Wah, Soto Delik luar biasa Mas Agus. Berkah, berkah ya. Dan selalu jaya, maju pokoknya.